Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Jumat 21 Mei tahun 2021, terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat 11 dan 12. Ibrani pasal 1 ayat 11 dan 12. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Renungan harian keluarga hari ini diberi judul, Dunia boleh berubah, tapi Yesus tak pernah berubah. Keluarga yang diberkati Tuhan. John Mapalier, seorang komponis dan penginjil tunanetra, menulis sebuah lagu yang isinya begini. Dunia ini hanya dipinjamku saja, sekali akan dituntut Allah. Kemuliaan yang ada di dalam dunia hanya untuk sekejap saja. Hidup di dalam dunia ini sebagai bunga yang semerbak. Keindahannya hanya hiasanmu di dalam dunia. Dunia harta fana, sekali musnah oleh sinar surya Allah. Lagu ini mengungkapkan sebuah kesadaran iman bahwa keberadaan dunia dengan segala isinya, termasuk kita manusia, sesungguhnya hanya sementara saja, tidak kekal, dan sekali waktu semua akan lenyap. Semua keindahannya akan lenyap. Mungkin inilah fakta akhir bagaimana nanti jadinya dunia tempat kita berpijak. Namun dari semua yang berubah, ada satu yang tidak berubah. Bahkan yang tidak berubah itu sifatnya kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 11-12 menyatakan bahwa semua yang ada di dunia pasti akan musnah. Semua yang fana akan habis binasa. Namun Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan tetap selamanya. Dia dan tahtanya tidak akan berubah sepanjang masa sampai Maranatha. Walaupun semua yang ada di dunia akan menjadi usang seperti pakaian, namun Dia yang menjadi sumber hidup dan kehidupan akan tetap abadi melintasi ruang dan waktu. Karena itu sebagai keluarga Kristen, terlebih sebagai orang tua, mari kita tanamkan kepada seisi keluarga, kepada anak-anak kita, bahwa jangan ragu dengan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Dia sungguh adalah Tuhan yang telah menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Dia yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Peliharalah iman kepadanya. Jangan ragu kepada perbuatan tangannya, karena Dia sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya. Kasihnya kepada kita pasti tak akan berubah, meski dunia ini berubah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Siapakah kami manusia sehingga Engkau tidak pernah berubah dalam kasih-Mu? Ajarlah kami untuk selalu percaya dan tidak ragu pada perbuatan tangan-Mu bagi kami. Amin.